Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang spesial ini kita dikumpulkan di tempat yang spesial, tidak lain dan tidak bukan untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati kita dijadikan hati-hati yang layak untuk menampung rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita rasakan pemberian Allah dalam waktu dekat untuk kita, keluarga kita, dan keluarga-keluarga dan anak-anak dan keluarga kita semuanya yang kita cintai, sehingga kita tidak diharamkan karena masih bertempat di dalam hati kita sifat-sifat yang apabila ada sifat tersebut maka haram bagi hati tersebut untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada imam dunia akhirat kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan haknya malam ini kita memohon kepada Allah semoga kita dijadikan orang-orang yang layak kelak berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan istiqomah untuk menghidupkan malam Jumat yang mulia ini dalam bersolawat dan berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berzikir kepada Allah, dan terus menggali warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lalu ketika berbicara tentang hati, ya, ini dalam kitab disebutkan wala yadfa'ul madadal habit mislul kibir. Tidaklah sesuatu yang bisa menahan pemberian yang turun dari Allah Subhanahu wa taala seperti sifat sombong. Ya. Bahkan ancaman dari Rasul yang sangat mengerikan sekali, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Jangankan memberikan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai diancam tidak akan masuk surga. Walaupun dengan ibadah seperti malaikat, orang yang di hatinya ada kecil dari sifat sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu la yadkhulul jannah. Maksudnya apa? Mampir ke neraka walaupun sebentar. Tidak ada langsung rombongan langsung masuk surga. Tidak ada, haram hukumnya bagi orang yang di hatinya ada sifat kibir. Dalam artian dia mengharamkan dirinya untuk bisa berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu dikatakan hati yang seperti ini tidak layak untuk menampung pemberian dari Allah. Kenapa? Li'annal ghaitha la yakirru illa 'alal ardil munhafidah. Karena yang namanya hujan itu tidak mungkin tertampung kecuali di tempat yang rendah. Saya sering berkata seperti ini, ya, walaupun Bogor yang hujan tapi yang banjir itu selalu Jakarta. Hati yang tinggi bukan dia tidak hadir majlis, hadir majlis. Kena hujan, kena tapi tidak nampung apa-apa hatinya. Bukan dia tidak sholat, dia sholat. Kena rahmat, kena tapi hanya lewat, sekedar lewat, numpang lewat saja. Dia ngaji Al-Quran, ngaji. Tapi apa nampung rahmatnya Allah? Tidak, sombong hatinya. Kalau orang sombong dengan dunianya, sombong dengan jabatannya, itu hal yang biasa karena mereka tidak terdidik dengan agama. Yang lebih kita takutkan adalah orang yang dia itu sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Terdidik agama tetapi tidak memberikan manfaat apa-apa kepada orang yang memiliki ilmu dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak heran kalau orang sombong dengan hartanya. Kita tidak heran kalau orang itu sombong dengan jabatannya. Mereka tidak terdidik dalam agama. Hati-hati dengan ibadah dan ilmu yang kita punya, apabila ibadah dan ilmu tersebut membuat kita merasa lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Fakadhalika qulubul mutakabbirin tantakilu anha ar-rahmah wa tanzilu ila qulubil mutawadhi'in. Begitupun hati-hati orang yang sombong, akan pindah dari hati tersebut rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa tanzilu dan turun kepada hati-hati yang punya sifat tawadhu, sifat rendah diri kepada orang-orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hak kita untuk sombong kepada saudara kita ini?
sampai diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat yang kita tidak bisa merubahnya. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadhulaha, kata Rasul. Sesungguhnya seseorang benar-benar beramal dengan amalan orang penduduk surga. Dzikir, salat, Al-Qur'an dan lain sebagainya, amalannya makmur dengan ibadah. Tapi ternyata tulisannya Allah berbeda. Di akhir hayatnya dia berbuat hal-hal yang dimurkai Allah dan meninggal dalam keadaan suul khatimah wa iyadu billah. Sebaliknya, aina rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar beramal dengan amalan orang ahli neraka. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jaraknya dengan neraka itu tinggal satu langkah, sudah melebur neraka sudah. Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Fayasbiqu alaihi al-kitab, ternyata tulisannya berbeda di Lauhil Mahfud. Di akhir hayatnya dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal dengan amalan baik, ternyata dia adalah orang yang layak untuk berpenghuni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini mau sombong dengan apa? Kita tidak tahu keputusan Allah kita ini meninggal dalam keadaan suul khatimah atau husnul khatimah. Tidak tahu kita. Jadi kita tidak punya hak untuk berprasangka buruk kepada orang-orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga pandangan orang-orang mukmin kepada orang-orang yang bermaksiat itu, dia benci dengan zahirnya tetapi rahmat dengan batinnya. Kalau menampakkan ingkar itu wajib hukumnya. Tetapi dibalik setelah penampakan ingkarnya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, apabila dia memang benar-benar bencinya karena Allah, ketika malam dia harus mengangkat tangannya mendoakan supaya orang-orang yang berbuat ingkar tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka. Ini umat yang ditangisi setiap malam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hak kita membenci mereka? Rasul yang akan memperjuangkannya. Biar tahu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa pembelaannya kelak akan sangat kuat kepada kita semuanya. Sehingga kalau orang ini tidak tahu harganya Rasul, bodoh dia. Kalau dibandingkan sama orang tua yang akan meninggalkannya nanti pada hari kiamat, dibandingkan dengan istri yang pasti akan pergi daripadanya, anak-anak yang belum tentu menolongnya, Rasul yang jelas berkata, inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kamu tahu syafaatnya saya untuk siapa? Syafaat saya untuk orang-orang yang berbuat dosa besar nanti pada hari kiamat. Saya yang nolong, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya. Sehingga bodoh orang kalau membandingkan Rasulullah dengan siapapun orang di atas muka bumi ini. Mana orang-orang yang berbuat dosa besar? Saya nanti tempat kembalinya, kata Rasulullah SAW. Saya yang bantu kalian. Meneruskan keinginan yang besar ini, beginilah yang harusnya yang kita tampakkan. Benci dengan zahir kita dan rahmat dengan batin kita. Menampakkan kebencian wajib dengan orang-orang yang ahli maksiat. Tetapi dibalik penampakan dari zahir kita dengan ingkarnya kita dengan apa yang mereka perbuat, wajib bagi kita untuk mendoakan bagaimanapun mereka adalah sebagian dari saudara kita yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan murad daripada mutakabbirin, orang-orang yang sombong, jangan salah dikira orang yang sombong itu nanti ya orang yang pakai baju bagus, orang yang pakai mobil bagus, tidak seperti itu. Ya. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu bukan sombong orang yang pakai baju bagus, mobil bagus, kendaraan bagus, tidak, tapi orang sombong itu batrul haq. Apa? Man yaruddul haq, ya. Wahtikorun nas. Dikasih tahu kebenaran, dia tidak terima dengan kebenaran itu. Walaupun dia tahu bahwa yang diomongkan oleh orang lawannya ini adalah benar. Ihtikarun nas, melihat orang dengan pandangan rendah. Karena apapun itu, karena maksiatnya, karena mungkin derajat ekonominya, karena apa. Jadi tidak punya nilai di mata dia sama sekali, gara-gara mungkin status sosial yang berbeda. Itu sombong namanya.
Dan belum tentu orang sombong itu orang kaya, bisa jadi orang miskin. Dia tidak mau menerima kebenaran apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kibir. Faham ya? Bisa jadi orang kibir itu disebutkan man la yamliku asa lailah, orang yang tidak punya makan malam ketika malamnya, dia sombong tapi. Wa huwa yufsidu wa la yuslihu li'annahu takabbara 'alal haq. Faham ya? Oleh karena itu, mari kita perbaiki hati kita ini. Majlis demi majlis diturunkan rahmat, tapi hati mana? Hati siapa yang siap untuk menampung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita mengharamkan, kita duduk kepingin rahmat, tapi kita mengharamkan rahmat itu untuk turun ke hati kita. Demi Allah, seandainya hati kita menampung rahmat tersebut, akan tumbuh di dalam hati kita semua sifat-sifat yang mulia. Akan berbeda cara pandang kita. Sesuai dengan cara pandang yang benar, sesuai dengan syariat atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah kita sekarang dalam keadaan yang seperti ini. Tapi semoga diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka tahruj min hadhihi ad-dar wa ma dhukta halawata hubbi. Hati-hati kalian jangan sampai meninggal dunia dan kalian belum merasakan namanya kenikmatan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu, belum tahu rasanya nikmat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai cuma bisa merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya perempuan, nikmatnya rumah, nikmatnya apa? Itu sama muslim sama kafir. Sama muslim sama kafir. Bahkan mungkin orang kafir lebih daripada kita. Apa bedanya kita sama orang kafir kalau cuma kayak gitu yang kita cari? Kok enggak ada harganya sama sekali Allah di hati kita ini? Sampai keinginan kita sama dengan keinginan orang-orang yang tidak beragama Islam. Alaysa halawatu hubbihi fi ma'akil wal masyarib. Yang namanya halawah, kenikmatan cinta kepada Allah itu bukan di dalam makanan dan minuman. Li'annahu yusariku kafiha kafir waddabah. Sama kayak kalian, kalau cuma makan sama minum itu orang kafir dan hewan ternak, sama, tidak ada bedanya. Hewan ternak ya kumpul, hewan ternak ya makan, apa bedanya? Bal syarikil malaika fi halawati dzikir. Kalau mau tahu itu, ikut malaikat. Malaikat itu merasakan nikmat di dalam dzikirnya. Sampai seandainya pun dia berdiri sampai hari kiamat, dia tidak merasakan apa-apa karena merasakan kenikmatan daripada apa yang mereka ucapkan. Seandainya kita diberikan tahu rasa nikmat ini, akan hilang, akan terlihat hina kecintaan dunia di dalam hati kita ini. Seandainya Allah memberikan rasa ini kepada kita yang tidak bisa digambarkan dengan apapun, kita akan melihat dunia dengan pandangan yang hina karena kita menganggap dunia itu bukan apa-apa dibanding kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Kita membesarkan dunia karena tidak tahu rasanya ini yang ini. Sampai dari mereka berkata apa, laukana muluka dunia ya'lam manahnu alaihi min qiyamul lail ladarabuna alaihi bisuyuf, katanya. Laharabuna alaihi bisuyuf. Seandainya raja-raja dunia mengetahui dan merasakan apa yang kita rasakan daripada kenikmatan ketika qiyamul lail, niscaya mereka akan memerangi kita walaupun harus mengangkat pedangnya. Mereka tidak tahu rasanya ini. Percuma jadi raja kalau tidak tahu rasanya ini. Kalau cuma makan-makan minum-minum, ya sama saja, buat apa jadi raja? Buat apa jadi raja? Mau makan sama minum. Walaupun raja ya bisa kolesterol, ya bisa asam urat, ya manusia biasa. Tetapi ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai meninggal dunia dan kita belum merasakannya. Saya barusan di dalam majelis maghrib ini saya kasih tahu, kalau seandainya umur ini ya, tak tahu kita kapan akan dipanggil oleh Allah, semoga husnul khotimah semuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, saudaranya ada yang meninggal, tetangganya ada yang meninggal, tidak diambil pelajaran, mau dapat pelajaran dari mana? Kapan akalnya akan berubah
mau diceramai dengan ceramah apa, orang tuanya meninggal aja tidak buat perubahan sama badannya, keluarganya banyak yang meninggal saja tidak membuat perubahan, terus mau diceramai apa orang yang seperti ini nih? Nunggu malaikat Jibril turun atau Nabi Muhammad harus dengarkan langsung? Tidak akan berubah demi Allah. Hati yang sudah tertutup dengan mahabbah dunia tidak akan berubah walaupun seluruh dunia meninggal dunia, tinggal dia seorang, pasti yang dicari dunianya masih. Sampai katanya Rasulullah, walan yamla afahu illa turab, tidak akan membuat dia puas sampai disumpel sama tanah nanti di kuburan. Tidak akan puas katanya Rasulullah, tidak akan puas. Kurang dah tetangganya sampai yang meninggal dunia, hidup kan sampai di dalam masa COVID kan. Kurang banyak lah tetangganya yang meninggal dunia. Satu demi satu jenazah setiap hari ambulan. Ambil pelajaran sampean. Enggak. Minta pelajaran apa terus? Minta ilmu yang seperti apa terus? Kalau ini enggak ngambil pelajaran sama sekali. Kalau seandainya diperumpamakan umur kita ini 60. 60 itu setiap 10 anggap satu anak. Seorang perempuan yang cinta luar biasa kepada anaknya, karena tingkat kecintaan wanita kepada anak ini berbeda dengan orang tua laki-laki. Anggap kita punya orang 6 orang anak, per anak itu 10 tahun dari umur kita. Kalau kita umurnya 40, ya berarti hilang 4 orang anak kita, tinggal 2 orang. Bagaimana keadaan perempuan yang kehilangan 4 orang anak dan tinggal 2 anaknya? Kira-kira ini eman enggak sama 2 orang anak ini? Eman apa enggak? Eman, disayang, dieman-eman, dirawat, jangan sampai dia ini seperti saudara-saudaranya yang meninggal dunia. Maksudnya, sudah, waktu yang berlalu banyak waktu hal yang tidak perlu yang kita buang. Masih dikasih sisa umur sama Allah Subhanahu wa taala, masa mau sama kayak yang kemarin? Masa mau sama seperti yang kemarin? Masa himanya kita kayak orang kafir cuma cari dunia terus? Kayak tidak percaya sama akhirat. Kayak tidak percaya kalau yang ngatur rezeki itu Allah. Kayak tidak percaya kalau setiap harta yang kita punya akan ditanya dari mana dan dikeluarkan kemana sama Allah Subhanahu wa taala. Nunggu siapa yang mati kok sampai kita ini, supaya kita ini yakin betul bahwa kita sebentar lagi akan menyusul mereka semuanya. Nunggu siapa? Kalau sudah saudaranya banyak yang meninggal, orang tuanya meninggal, dan ngambil pelajaran, mau nunggu siapa? Terus nangis waktu meninggal, nangis siapanya? Tidak perlu ditangisi orang tuanya, sudah ada amalnya masing-masing, badannya tangis ono. Gimana nanti? Hai manusia-manusia yang sadar betul ya. Kalau dia meninggal akan sendirian di barzah, sendirian di mahsyar, sendirian di hisab, sendirian melewati sirat, sendirian nanti ditimbang amalnya sendiri. Jangan sibuk sama orang lain, kecuali kalau sampean mau bareng-bareng nanti, dan tidak ada yang mau bareng sama kita, itu masalahnya. Siapa yang mau dikubur sama kita nanti? Ada yang mau barengi sampean? Tidak ada, demi Allah sendiri sampean. Jangan sibuk. Sibuk apa ini? Tutup telinga sudah. Ada yang ngatur dunia ini. Sampean jangan sibuk dengan hal yang tidak perlu. Urusan di mana diurusi semuanya. Padahal ngurusnya kita tidak memberikan perubahan apa-apa. Sibuklah perbaiki badan sendiri. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki badannya. Kalau sudah bisa memperbaiki badannya, baru kamu bisa memperbaiki orang. Sama badannya yang tidak bisa diperbaiki, gimana memperbaiki orang? Manusia ini tidak bisa memberikan hidayah kepada badannya sendiri, gimana dia bisa memberikan hidayah kepada orang lain? Kita ini pak, nak sehati badan sendiri tidak bisa. Maksudnya menahan badan untuk tidak maksiat aja tidak bisa kita ini. Gimana kita mau ceramai orang? Seandainya ceramah pun kita mohon sama Allah supaya hati ini digerakkan. Bukan kita yang memberikan hidayah. Kita tidak mempunyai hak apa-apa.
Yang ikhlas saja belum tentu diterima, apalagi yang hatinya punya niat yang lainnya. Paham ya? Yang iman sama badannya ya. Itu kalau 40. Lah kalau sampean umurnya 50, kan tinggal satu anak, berarti 5 orang meninggal semua sudah. Kalau sudah umur 60, ya anaknya sekarat sudah. Tinggal satu sudah sekarat. Terus gimana keadaan seperti ini? Sudah cukup 4 anak hilang sia-sia. Mau dibiarkan semuanya sia-sia? Apa bedanya label muslim sama kafir itu? Kalau niatnya dan tujuannya sama seperti mereka. Apa bedanya orang yang beriman sama orang yang tidak beriman terus? Hah? Ayo, pemberian Allah hatol, deres. Cuma hati yang perlu diperhatikan. Biarkan hati kita setiap saat dimanapun diturunkan hujan rahmatnya Allah, ya, hati kita ini bagaimana caranya adalah hati yang menampung dan layak memang untuk menampung rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dijadikan hati yang layak ya untuk menampung rahasianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak meninggal dunia kecuali Allah memberikan rasa kepada kita di dalam ibadah kita, di dalam zikir kita, di dalam Al-Qur'an kita. Dan semoga wajah ini menjadi wajah yang layak untuk bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah tersenyum kepada kita semuanya. Dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah zaman ini. Ya, semoga mereka semua terjaga dan bisa benar-benar mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berkumpul bersama mereka di dunia, di barzah, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi al-Fatihah.